Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rusli Gaming. Oke, di konten kali ini saya akan mencoba memberikan gameplay kepada kalian semua. Gameplay dari squad tuti saya, teman-teman. Di sini aku sudah bentuk ya, teman-teman ya. Di sini full squad tuti, teman-teman. Oke, di sini juga aku akan coba gameplay dari squad tuti saya ini di rival revisi, teman-teman. Oke. Untuk kalian yang mau build squad Toti, boleh, teman-teman. Yang penting overnya itu over 104 ke atas lah, atau enggak 103 ke atas ya, teman-teman ya. Di sini udah ada Cantona dan juga kawan-kawan yang lainnya ya. Ada Tegos, ada si Tomori, ada si Wardio dan juga yang lain-lain, teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja tes gimana squad full Toti saya ini melawan para squad Sultan, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja di PC di Haduha mencari laga. Oke, kita sudah ketemu lawannya di sini, teman-teman. Lawannya di sini yang bernama Chi Hayes, teman-teman, dengan cap 190.700. Oke. Aduh, lawan kita ini sangat-sangat ngeri, teman-teman ya. Kelihatan dari sini. Kita langsung saja ya. Oke. Widih. Oh, lawan kita ngeri sekali, teman-teman. Lawan kita ini ikon loh. Lawan kita ikon loh, teman-teman. Oke, kita langsung saja, teman-teman ya. Ini lawan kita sangat-sangat ngeri ya. Ini lawan kita yang ikon ini, full ikon, teman-teman. Melawan full Toti ya. Squad Toti luar biasa. Kita langsung saja. Ini dia umpan panjang kepada Pulisic. Valverde umpan kepada Cantona. Kembali lagi kepada Pulisic, teman-teman. Oke. Ini dia full squad Toti saya. Tendangan. Itu dia gol ya, teman-teman ya. Tendangan dari Pulisic ya, luar biasa. Padahal Pulisic ini bagus, teman-teman. Kalau kalian coba, ini squad Cibis ya, player Cibis ya, maksudku. Player Cibis yang bagus untuk LM itu Pulisic ya. Tuh, Pulisic LM atau RW tadi ya? LW ya. Oke, pelanggaran. Tendangan bebas yang dilakukan Konde, umpan kepada Pulisic lagi. Itu dia, Pulisic masih mencarikannya. Ini dia, Cantona terlepas. Cantona. Ay, masih dihalo oleh Desailly. Luar biasa lawan kita, teman-teman. Cantona terlepas, Cantona tendangan. Kipernya Peter Cech ya, luar biasa. Tendangan penjuru. Apa yang ternyata berbahaya? Hampir saja Cantona. Gagal lagi, teman-teman. Oke. Desailly mencarikannya. Pelanggaran lagi, teman-teman. Kita harus menang ya. Kita harus menang ya. Melawan full icon ini. Full Toti. Squad Toti melawan squad icon ya. Luar biasa. Bestand. Tendangan. Dapat dihalau saja. Beligam. Pulisic lagi. Vieira. Gila lawannya, coy. Konde umpan kepada Perisik ya. Perisik ya. Bellingham, Moussa Diaby. Hakimi. Bellingham. Telegram Bellingham umpan kepada Valverde. Perisik ya. Perisik. Serangan dari sisi kiri. Umpan yang sangat manis. Apa yang terjadi? Peter Cech belum. Luar biasa, Cantona. Itu dia Cantona, teman-teman. Luar biasa, 2-0 ya. Oke, kita sudah bobol full squad icon ya. 2-0 di bawah pertama ini. Tambah waktu 3 menit di bawah pertama. Oke, selesai sudah. Ini untuk kalian yang mau build squad Toti itu W, teman-teman. Yang penting overnya agak-agak bagus juga sedikit ya. Kalau kalian mau bullet squad Toti itu saran aku over 105 ke atas lah ya. Gak usah yang 103. Kalau ini kan buat konten saja. Tapi untuk kalau kalian mau pakai ini yang 103 kayak Perisik,
atau yang lain-lain itu bagus juga sih sebenarnya. Yang penting levelnya level 25 semua atau enggak 20-30. Itu udah sangat-sangat luar biasa. Oke, kita lanjut lagi di bawah kedua kita di menit 55. Ini dia Tomori umpan kepada Perisik lagi. Kita lihat teman-teman. Cantona. Kita lihat kan Valverde, Perisik teman-teman. Belikan umpan kepada Diaby. Kepada Hakimi, Pedri, ini dia Pedri, Bellingham, lenceng, tendangan, dapat ditepis oleh Peter Cech, luar biasa, tendangan, corner, dari Hakimi, tidak ada temannya di sana teman-teman, Bergkamp, umpan kepada Van Basten, dapat dipatahkan oleh Guardiola, kalau nggak salah, Tomori, baik sekali, umpan kepada Perisik lagi, Guardiola. Hakimi, Diaby. Kita lihatkan Diaby teman-teman, luar biasa. Yang terjadi bagaimana Pele, Balak. Di menit 78, kedudukan masih 2-0. Tidak ada perubahan yang dilakukan oleh lawan kita yang full icon teman-teman. Kole, umpan kepada Kiane. Lagi sekali Valverde. Terus Diaby. Diaby. Pedri. Gaskin Pedri. Gaskin Pedri. Pedri. Gaskin Pedri. Luar biasa Pedri. Ay, salah umpan. Pele, berbahaya serangan terakhir ya. Oke, luar biasa. Full icon kita berhasil mengalahkan full icon kita. Maksudnya full Totti kita berhasil mengalahkan full icon teman-teman. Dan ini kalau mau full squad Totti itu bisa juga teman-teman ya. Yang penting overnya itu 105 ke atas. Tapi kalau mau pakai 104 ya harus level-level yang bagus ya. Level-level yang level 20-25 ya. Kalau mau full squad Totti. Oke, itu aja teman-teman untuk konten kali ini. Next video nanti boleh kalian di kolom komentar saja, siapa tahu ada saran-saran dari kalian. Oke, itu aja mungkin ya konten kali ini kawan-kawan. Semoga terhibur untuk kalian semua. Nanti kita berjumpa lagi ya. Salam satu lapangan, salam satu hobi, salam satu game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.